Para sahabat Nabi begitu. Mereka begitu cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan duniawinya. Perempuan-perempuan kecil datang mendatangi Rasul kemudian mengatakan nahnu jawari min bani najari ya habbada Muhammadin min jari. Alangkah bahagianya kami berjumpa dengan Nabi, alangkah bahagianya kami bisa menjadi tetangga Nabi. Kata Nabi, atuhibbani? Kalian cinta kepada saya? Kata Nabi. Maka mereka mengatakan bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wallahu ya'lamu anna qalbi yuhibbukum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui bahwa hatiku juga cinta kepada kalian, kata Rasulullah. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi syukuri nikmat ini. Daerah seperti ini alhamdulillah Allah hadirkan para habaib, para kiai, para ulama. Itu tidak lain menunjukkan bahwa Allah sayang sama kita. Kalau Allah tidak sayang sama kita, mungkin kita dijadikan seperti orang-orang barbar ya. Seperti orang-orang yang tidak jelas, seperti orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak kenal kepada Allah, tapi Allah utus. Bahkan orang-orang yang jarang kita lihat, mungkin ngelihatnya cuma hanya di televisi atau ngelihatnya hanya di YouTube atau ngelihatnya hanya di Instagram. Allah Subhanahu wa taala hadirkan para ulama, para habaib, para masyayikh, para kiai ke tempat kalian. Bukan lain, bukan untuk hal lain, akan tetapi Allah menunjukkan Allah pengen kita semua masuk surganya Allah. Maka saya yakin insyaallah semua yang hadir malam hari ini insyaallah ahli surganya Allah. Saya yakin insyaallah semua yang hadir pada malam hari ini insyaallah ahli surganya Allah. Karena Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah permudah. Gitu aja. Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah permudah. Teman-teman saya yang di luar sana, ya, majlis-majlis ta'lim saya yang sampai sekarang masih tutup. Semua online. Ya, majlis-majlis saya, di mana-mana tempat saya tahu. Mereka itu menangis, bersedih. Untuk online saja terkadang mereka susah. Lah kita ini bukan online lagi, ini sudah rapat begini semuanya. Allah kasih penuh kemudahan. Kenapa? Karena Allah inginkan kita terus-menerus dapat pahala. Mereka menangis, tidak bisa datang. Sahabat-sahabat yang di Malaysia, yang di Brunei, yang di Thailand, yang di Hong Kong, yang di Turki, yang di Australia, yang di Jerman. Majlis-majlis saya semuanya apa? Online. Karena tidak bisa hadir ke tempat tersebut. Tapi tempat kita, ini bukti bahwa sungguhnya saya yakin Allah sayang sama kita, Allah cinta kepada kita. Maka lidah kita senantiasa dipermudah oleh Allah untuk terus menerus mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita senantiasa bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, cara mendapatkan syurganya Allah itu dengan itu, dengan husnudzon kepada Allah, berbaik sangka. Kita ini terkadang ngerasa gak yakin. Bib, saya enggak yakin saya diampuni oleh Allah. Orang yang seperti itu enggak bakalan diampuni. Makanya enak kita ada majlis ta'lim seperti ini, enak. Pulang dari tempat ini dapat ilmu. Selain kita dapat pahala zikir, pahala salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pulang mendapat pembekalan ilmu supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Karena hidup di dunia ini sementara. Hidup ini hanyalah musibah. Kalau saya bilang hidup ini musibah, enggak ada benernya. Ini faham gak bahasa Indonesia? Faham kan ya? Apa bahasa Sunda di sini? Bahasa Jawa? Hah? Sunda Jawa? Jawa? Oh, banyak orang luar sepertinya ya. Ikhwani, hidup ini musibah. Hidup ini musibah. Sudah berusaha untuk menyenangkan diri di pagi hari, sore hari tahu-taunya udah sumpek. Betul gak? Gak ada begitu satu hari 24 jam senang terus, ada gak? Gak ada. Saya memiliki harta misalnya, saya habiskan harta saya supaya saya senang-senang hari ini. Pagi senang, sore udah sumpek lah, sumpek lagi, begitulah manusia. Berusaha untuk membahagiakan diri tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah mampu. Karena sesungguhnya dunia ini tempatnya pusing, tempatnya sumpek, tempatnya ribet. Tempatnya ribet. Makanya orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang mencari kebahagiaan kelak di akhirat. Hidup di dunia ini paling berapa tahun sih? 50 tahun, 60 tahun, habis itu apa? Tamat. Habis itu tamat, selesai. Gak ada sisanya.
Kalaupun ada bonus dari Allah, kata Nabi, a'maru ummati ma baina 60 aw 70. Usia umatku antara 60 tahun atau 70 tahun, tidak lebih. Antara 60 tahun atau 70 tahun, dan kuburan tidak mengenal usia, kawanku. Kuburan tidak pernah mengenal usia. Kalau Allah menghendaki, Allah berikan musibah, dengan mudah Allah berikan musibah. Kaya raya Habib, saya uang saya banyak, harta saya banyak. Allah kasih kebakaran, habis semua data-datanya, hilang semua. Betul gak? Allah kasih musibah banjir, habis semuanya. Mau kemana? Apa yang kamu mau banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Oh, saya pintar Habib. Ya, saya belajar sampai tinggi. Dia sekolah TK 1 tahun. Sekolah SD berapa tahun? 6 tahun. SMP berapa tahun? SMA berapa tahun? Berapa jumlahnya itu? Terus dia sekolah ambil S1 4 tahun, S2 3 tahun. Kemudian dia ambil S3 3 tahun. Sampai 30 tahun dia sibuk belajar. Saat dia sedang mengisi satu seminar, kakinya keinjak kulit pisang, kena ke kepalanya sehingga dia lupa. Jangankan ilmunya, ditanya namanya saja dia gak tahu. Itu manusia begitu. Sudah mengejar sesuatu sampai dia di atas puncak, bagi dia itu adalah puncak, tapi Allah mudah sekali untuk menjadikan dia terjatuh. Ini teman-teman yang ngerasa dirinya udah paling glowing ya, paling keren, paling cakep. Gampang bagi Allah, 10 tahun, 20 tahun setelah itu keriput langsung. Kakinya yang paling kuat, merasa kalau jalan paling hebat, Allah kasih kakinya, susah untuk berjalan. Matanya yang merasa bahwa semuanya matanya ini mampu untuk memandang sesuatu yang jauh. Tambah usia, tambah susah. Ngelihat sesuatu saja rabun. Begitulah manusia. Manusia ini tidak ada yang selamanya. Makanya hina sekali kalau kita mencari kehidupan bahagia yang sementara, sementara kita tinggalkan kebahagiaan yang abadi. Kawanku, sahabatku, saya datang untuk menasihati diri saya, dan saya berharap antum-antum semua mendapatkan manfaat dari nasihat ini. Jadi jangan sampai kita udah capek, Habib Agil sudah datang jauh-jauh ke Garut, saya sudah datang ke sini, kita pulang tidak membawa ilmu, sayang sekali. Makanya kita berkumpul di tempat ini, insya Allah kita bareng-bareng pulang bawa ilmu. Hati kita bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi begitu. Mereka begitu cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan duniawinya. Perempuan-perempuan kecil datang mendatangi Rasul kemudian mengatakan, "Nahnu jawari min banin najari ya habbada Muhammadin min jari." Alangkah bahagianya kami berjumpa dengan Nabi, alangkah bahagianya kami bisa menjadi tetangga Nabi. Kata Nabi, "Atuhibbunani?" Kalian cinta kepada saya, kata Nabi. Maka mereka mengatakan, "Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Wallahu ya'lamu anna qalbi yuhibbukum." Ketahuilah bahwa sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui bahwa hatiku juga cinta kepada kalian, kata Rasulullah. Pengen enggak dicintai oleh Rasul? Pengen enggak disayang sama Rasul? Pengen disayang sama Rasul tapi enggak ada usaha, itu namanya bohong. Pengen disayang sama seseorang tapi orang tersebut tidak tahu kalau kita sayang, bisa enggak dibalas? Enggak bisa. Emang orang tahu hati? Enggak bisa. Siap-siap aja kamu jadi jomblo seumur hidup. Betul atau tidak? Ya, karena tidak mau menampakkan bagaimana orang lain bisa tahu kalau kamu cinta. Begitupun kepada Nabi. Makanya sahabat-sahabat Nabi yang ketika itu mengatakan kepada Nabi, "Kami bangga menjadi tetangga Nabi." Nabi tanya dulu, "Kamu cinta enggak kepada saya?" "Cinta." "Ketahuilah saya juga cinta kepadamu," kata Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh." Gunung Uhud cinta kepada saya dan saya cinta kepadanya. Yang cinta duluan siapa? Gunung dulu cinta kepada Nabi. Makanya dengan berkat salawat, dengan berkat kita berkumpul pada malam hari ini, insya Allah menjadi ya, cara kita untuk menunjukkan kepada Nabi bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada sahabat Nabi namanya Bilal. Tahu enggak Bilal? Tahu dari mana? Bilal bin Rabah. Orang jauh dari kota Mekah, orang pedalaman. Ya, kalau kita tahu sekarang daerah Ethiopia itu
daerah Afrika. Jadi dia datang ke kota Mekah menjadi hamba sahaya budak. Zaman dahulu masih ada perbudakan. Dia dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dimerdekakan. Beliau begitu cinta kepada Rasulullah. Tapi cintanya bukan hanya sekedar omongan, karena cinta manusia ini cuma sekedar omongan, bohong. Ya, kalau kata orang Sunda, ngawadul. Betul enggak? Kalau kata orang Jawa apa? Ya itulah pokoknya ya. Cinta manusia ketika mengatakan saya cinta, bohong. Bohong kok, bohong Bibi ya. Dia yang mengatakan kepadamu, saya tidak akan pernah nafsu makan kalau enggak lihat wajah kamu. Kita masuk kubur, dia di mana? Kita masuk kubur, dia di mana? Dia ikut sama kita masuk kubur. Dia yang mengatakan saya enggak bisa tidur kalau belum melihat foto kamu. Ada enggak yang begitu? Kita meninggal masuk ke dalam kubur, dia ikut atau tidak? Kita ditinggal, bohong itu semua. Bahkan keluarga kita, anak kita sendiri yang kita yakini bahwa dia cinta kepada kita, kita masuk kubur, dia ingat enggak sama kita? Dia masuk enggak? Ikut kubur enggak sama kita? Enggak. Apalagi orang lain. Keluarga kita sendiri enggak mau ikut masuk ke dalam kuburan bersama kita. Bahkan anak kita misalnya yang sedih ketika kita meninggal, sedih 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari udah nonton drakor dia. Betul enggak? 4 hari, 5 hari sudah mabar sama teman-temannya. Betul atau tidak? Anak kita yang sayang sama kita, ya, nangisnya paling 1 hari, 2 hari, 3 hari. Setelah itu lupa sama kita. Maka jangan pernah percaya dengan cinta orang. Cinta Allah adalah segala-galanya. Cinta manusia itu bohong, semua dusta. Betul atau tidak? Bohong itu bohong. Dia cinta sama dirinya sendiri. Ketika dia memiliki maslahat dengan mencintaimu, maka dia akan mengejarmu. Setelah itu dia kamu ditinggalkan, dilepehkan. Kamu ditinggal. Kesian. Orang kayak gitu kesian. Nah, gunahkan orang seperti itu. Sayyidina Bilal bin Rabah cintanya kepada Nabi Muhammad SAW luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, beliau tidak kuat tinggal di kota Madinah. Beliau pindah ke negeri Syam. Di sana ketika beliau mau meninggal, berkumpul keluarga-keluarganya Sayyidina Bilal. Menangis anaknya, istrinya, wah huznah, alangkah sedihnya kami. Anaknya mengatakan, wa abatah, wahai ayahku, wahai ayahku, wa bilalah, wahai bilalku. Semua menangis. Tapi Sayyidina Bilal tertawa dan bangga, bahagia. Dia katakan, wa farhatah, wa farhatah, alangkah bahagianya diriku, alangkah bahagianya diriku. Ghadan alqal ahibbah, besok aku akan berjumpa dengan kekasihku Muhammad dan wahizbah, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Jadi ada orang yang meninggal tapi senang, seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, karena tahu hidup di dunia ini sumpek doang, hidup di dunia ini bohong doang, hidup di dunia ini casing doang, bohong semuanya. Handphone yang dulu mahal misalnya, contohnya handphone Nokia misalnya, ya, 6.600, harganya jutaan, yang punya hanya beberapa orang. Sekarang dikasih juga gak mau kita. Betul atau tidak? Harganya mahal, semua orang berharap, bahkan ada yang berantem gara-gara handphone itu. Bahkan ada yang berantem sama orang tuanya gara-gara ingin handphone itu. Berebut semuanya, ingin semuanya. Tapi sekarang ada yang mau, dikasih kita gak mau. Banyak handphone yang lebih canggih. Itu harganya berapa? Saya lihat di salah satu aplikasi harganya masih cuma 75.000. Dulu yang harganya jutaan, sekarang harganya murah. Kita ditipu dengan merek. Betul atau tidak? Tas yang mahal, diamkan 10 tahun. Setelah itu jadi apa? Jadi murah. Manusia dan kehidupan kita ini hanya tipu daya. Nanti di akhirat, baru kenikmatan yang hakiki. Di dunia ini gak ada yang nikmat. Pengen makan yang enak, sudah makan sedikit banyak, kenyang. Gak bisa diterusin. Pengen tidur, istirahat, yang puas, kebangun. Gak ada yang enaknya sama sekali. Tapi di akhirat, kenikmatan yang hakiki, yang abadi. Makanya aneh sekali kalau kita sekarang mengejar kebahagiaan dunia, kita tinggalkan kebahagiaan akhirat. Sayyidina Bilal tertawa, bahagia, dan mengatakan, alangkah bahagianya saya, alangkah senangnya saya. Kok kamu senang, kami nangis, kok kamu senang? Iya,
karena Nabi Muhammad saya akan berjumpa dengan dia. Siti Fatimah perempuan. Siti Aisyah ngeliatin, ini kenapa Fatimah ini datang kepada Nabi secara menangis kemudian setelah itu tertawa. Ditanya setelah meninggal, wahai Fatimah, apa yang terjadi, kenapa engkau menangis kemudian tertawa? Apa kata beliau, wahai Aisyah, aku dibisiki Nabi. Dibisiki apa? Dikatakan bahwa saya akan meninggal tidak berapa lama lagi. Rasulullah akan meninggal tidak berapa lama lagi. Maka saya menangis sejadi-jadinya karena ayah saya akan meninggal. Tapi setelah itu saya dibisiki lagi. Dan dikatakan saya adalah keluarga pertama yang akan menyusul Nabi. Maka saya ketawa. Saya bahagia, saya senang. Kita kalau dikasih kabar bakalan meninggal satu bulan lagi, ketawa apa nangis? Ketawa apa nangis? Menangis. Siti Fatimah ketika dikabarkan kepadanya bahwa dia bakalan meninggal, dia tertawa. Kenapa? Karena tahu hakikat kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Bohong semua. Ya, sekali lagi saya ulangi, jangan dikejar dunia. Karena dunia ini bohong semua. Dunia ini tempat tipu-menipu, semuanya tanpa terkecuali. Dunia ini hanyalah fata morgana.